Kelihatan cuma sedada aja. Udah rekam ya? Disambung dengan plat besi. Ini bawaan dari hidrolik. Tinggal disesuaikan panjangnya dengan kap mesin. Buka bautnya. Kemudian pasang di sini. Tinggal disesuaikan cantolannya yang di sini dengan yang ada di sini. Dipasang. Seperti ini dicantolin, terus ini didorong. Kap mesinnya bisa lebih naik lagi sehingga ini dorong dan bisa nyantol di sini.